Beralih ke informasi lainnya, harga cabai di pasar tradisional Angso Duo Kota Jambi meningkat signifikan. Kurangnya jumlah pasokan membuat harga cabai melonjak naik mencapai Rp70.000 per kilogram. Harga cabai di pasar tradisional Angso Duo Kota Jambi naik signifikan. Kenaikan itu terjadi sejak 3 hari terakhir. Pedagang cabai di pasar Angso Duo Kota Jambi, Samosir, mengatakan hampir semua jenis cabai mengalami lonjakan harga. Salah satunya cabai rawit merah atau cabai geprek yang mencapai Rp70.000 per kilogram. Kemudian harga cabai merah biasa mencapai Rp48.000 per kilogram, sementara harga cabai merah sebelumnya hanya Rp30.000 per kilogram. Tak hanya itu, harga cabai rawit hijau juga mengalami lonjakan harga mencapai Rp50.000 per kilogram. Tingginya harga cabai tersebut disebabkan kurangnya pasokan sehingga harga jual melambung tinggi. 48, kalau tadi malam 50. 48.50. Kalau harga itu cabai rawit atau cabai apa ya? Cabai merah. Cabai merah. Kalau cabai rawit cabai berapa? Cabai rawit 50. Nah. Cabai rawit merah berapa teh? Kalau keprek yang keprek kan? Heeh. 65, 70. Kalau yang orinya 70. Oh, artinya cabai naik semua ya teh? Naik semua. Apa sebabnya teh? Kurang pemasukan. Oh, pemasukan kurang ya. Sejak kapan ini ya? Udah ada 3 hari ini lah. 3 hari ini mulai. Langsung naik. Mungkin harga sebelumnya berapa teh? Sebelumnya 38. Oh, enggak pernah turun, enggak pernah lebih dari 40-an berarti ya. Sebelumnya. Yeah. Sementara untuk harga bahan pokok lainnya masih relatif stabil. Di antaranya ayam boiler masih Rp32.000 per kilogram, minyak goreng Rp15.000 per kilogram, dan bawang merah Rp24.000 per kilogram. Herusha Putra, JEK TV, melaporkan.